ini sepeda bekas yang sudah ada di tempat sampah ya. Ini sepeda-sepeda yang sudah tidak terpakai, kali ini saya akan fungsikan. Oke, langsung kita eksekusi. Yes, ini saya ada sepeda bekas yang saya ambil dari tempat sampah tadi. Sepeda ini akan saya jadikan sepeda yang layak pakai atau akan saya jadikan skuter nanti ya. Ini sepedanya. Oke. Daripada dijual ke tempat rongsokan, mending saya jadikan barang yang layak pakai ya. Oke, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Meva dan Tutorial. Jangan lupa like dan share juga ya. Ayo selalu kita berkarya dan membuat sesuatu hal yang bermanfaat buat orang lain. Langsung saja eksekusi. Ini keras teman-teman, mungkin sudah karatan atau sudah karena lama tidak terpakai ya, atau sudah rusak. Oke, ini sudah saya potong-potong menjadi 3 bagian. Ini ya. Ini lagi. Sudah hancur lebur. Ayo kita langsung hajar lagi. Ini besi sisa kemarin ya, sisa pada waktu saat saya membuat rak meja ini. Ini meja ini. Ini hasil potongan kemarin ya, sisa-sisanya itu saya akan manfaatkan juga untuk modifikasi sepeda. Oke, hajar bos. Panjang yang saya gunakan yaitu 45 cm.
Ini bagian depan sudah saya las, kemudian tinggal bagian belakangnya saya las juga. Yes, kerangkanya sudah selesai. Ini sangat ringan teman-teman. Ini benar-benar ringan. Ini tinggal saya kasih ban nanti. Saya ambil bannya terlebih dahulu ya. Ini bannya langsung kita pasang. Ini sekarang proses pemasangan ban. Oke, selesai. Langsung saya nanti tes di jalan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini semuanya kuat, tapi saya rasa sudah kuat ya teman-teman. Langsung saya cek ya. Oke, langsung. Halo teman-teman semua, kali ini saya mau mencoba atau saya tes ya skuter yang terbuat dari sepeda bekas. Pada video kali ini saya akan bagi menjadi dua bagian ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini masih belum final dan ini masih belum diapa-apain. Nah, ini masih belum selesai semuanya, baik dari tempat kaki, terus kemudian pengecatan dan juga setir. Nanti saya akan lembak total full semuanya. Jadi nantikan video part kedua ya. Oke, langsung saya tes. Ternyata berhasil dan ini benar-benar kreatif teman-teman. Dan ini benar-benar bagus dan juga ternyata kuat ya, meskipun dari barang bekas. Oke, nantikan video selanjutnya, part keduanya ya teman-teman. Saya akan memperbaiki semua ini, baik dari cat, terus kemudian ini tempat duduk atau tempat pijakan kaki. Oke, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Mivada dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari saya. Oke, tunggu video selanjutnya. Salam kreatif.